Hello. 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 Terima kasih kerana anda memilih Koko TV. Unik itu reaksi yang diberikan rata-rata peminat terhadap nama anak kelima selebriti ternama Datuk Jamal Abdillah dan isterinya Datin Zaid Izzati yang memilih nama Iskandar Ryan Yamani buat bayi lelaki mereka. Jamal berkata nama berkenaan dipilih mereka kerana memberikan makna yang cukup baik buat anak tersayang itu. Iskandar Ryan membawa maksud pintu syurga buat seorang raja manakala Yamani merupakan nama yang dipunyai oleh kesemua cahaya mata Jamal. Pada awalnya, bayi tersebut dirancang mereka untuk dilahirkan pada 12 Disember lalu. Bagaimanapun kesihatan isterinya dan bayi tidak membenarkan untuk pembedahan dilakukan awal dan terpaksa menunggu sekitar 2 bulan kemudian. Menerusi pernikahan dengan Zaid Izzati, pasangan itu dikurniakan dua cahaya mata iaitu Nur Azura Yamani dan Al Isaj Yamani. Nur Azura Yamani lahir pada 10 hari bulan 10 2019, sementara Al Isaj Yamani juga diputerakan pada tarikh yang mudah diingati iaitu pada 11 hari bulan 11 2020. Jamal juga mempunyai dua cahaya mata lelaki iaitu Osama Yamani dan Ahmad Zaki Yamani. Menerusi perkahwinan terdahulu, menurut Jamal, kehadiran seorang lagi ahli keluarga amat-amat membahagiakannya sekalipun pada usianya sudah mencecah 62 tahun. Kehadiran anak adalah rezeki. Saya sangat bersyukur kerana Allah terus mengurniakan rezeki anak buat saya dan isteri, ujar Jamal lagi. Kejap-kejap, nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku.